Eh, kamu bisa nyari sasaran di situ gimana? Nyesel nggak? Katanya nyesel. Nyesel sekarang kan? Ya, oke, ya, makasih ya. Ya. Akhirnya ada ya. Ya. Nah, ada kan? Sarung tangan, sarung tangan. Kudus. Kejadiannya tanggal 20 Juli ya di wilayah Kudus. Kemudian pelaku ini tanggal 9 Juli kejadiannya. Pelaku sudah berhasil ditangkap. Ini ada 7 orang di depan kita, di hadapan kita, dan satu masih buron, sudah menjadi DPO. Ya, ini artinya Polda Jateng serius untuk melaksanakan tindakan kepolisian yang terukur ya kepada para pelaku kejahatan. Kalau kita lihat di sini dari modus operandi, bahwa mereka ini melakukan pencurian malam hari, memasuki rumah, kemudian lampu dimatikan atau listrik rumah dimatikan, dan kemudian pembantu, orang-orang yang ada di rumah disekap, ya, diikat dengan lakban, mulutnya dilakban, matanya dilakban, dan dikurung dalam kamar. Kemudian kamar daripada korban didobrak, kemudian juga diambil paksa beberapa barang, ya, terutama ada uang cash yang diambil, ini kurang lebih 1,5 miliar, 1,6. Kemudian juga ada perhiasan, ya, yang kalau kita lihat di sini jumlahnya cukup banyak. Ada kurang lebih 156 jenis kalung, ya, anting-anting, gelang. Dan kalau kita lihat dari beratnya, kita jumlahkan ini sekitar 970 gram. Ya. Kemudian juga ada mata uang asing, ini uang dolar. Kalau kita rupiahkan kurang lebih 700 juta. Dan kemudian juga ada satu unit mobil, mobil daripada pelaku, ini untuk mengangkut barang-barang. Kemudian juga ada mobil Innova milik pelaku juga yang diambil oleh pelaku dan ditinggalkan di jalan. Kemudian jangan lupa subscribe ya.